Dumplak dumplak. Dumplak dumplak. Bahasa ada barahona no dah ada dah. Oh, ora tahu bahasa manusia. Tak ente-ente apa sih kowe ngomong apa kowe? Ah berarti pandi jam pasar. Ting ting ting. Dumplak dum. Iya. Iya, punya ibu. Ibu Ida barusan baca doa, ngedoain saya. Ibu punya uang banyak. Oh, ngedoanya biar saya punya uang banyak. Tadi saya dengerin ibu tuh ngedoanya kayak nyanyi gitu ya, Bu ya. Iya. Langsung uangnya itu datang. Bawa menghadap Allah. Amin. Mendapatkan sesuatu yang baik. Amin. Jadi, Bu Aida lagi sholat ya teman-teman, sholat dohor nih. Kita lagi duduk santai teman-teman, lagi ngobrol sama Ibu Ida. Dari tadi ngobrol kesana kesini ya Bu Ida. Ngobrol sambil ngopi nih teman-teman, karena abis makan juga, abis makan roti. Kita abis jalan-jalan ya Bu ya. Jalan-jalan ke pasar, nyari kebutuhan. Abis sama Ibu Ida jalan-jalan ke pasar, terus langsung ke yayasan. Nyari persiapan tadi ya Bu ya, buat ini masak-masak tahun baruan ya Bu ya, sama Bu Ida. Kan besok tahun baru Bu. Tahun baru. Iya besok. Jadi nanti malam kita panggangan. Tadi kan beli ini Bu, alat-alat panggangan kan, tadi sama Ibu itu. Iya. Nanti panggangan. Apa tak? Pengen apa? Oh pengen kue. Ya udah ambil. Hah? Rokok. Ih, enggak boleh ngerokok. Makanya punya saya. Kupingnya dicukup. Nah, Bu Salam. Iya. Iya, punya ibu. Nanti ibunya marah. Ibu Ida kalau ngerokok sepotong. Sepotongnya disimpan. Diambil sama Ita enggak boleh. Karena Ibu Ita selalu mau rokoknya sepotong. Enggak pernah sampai habis satu. Ya, Bu ya. Separo. Ngerokoknya juga jarang ya Bu ya, Ibu mah. Bawa aku dulu banyak Ibu. Dulu banyak kalau ngerokok. Sekarang mah enggak ya? Bukan Ibu. Sama rumor say. Jadi kalau baca Qur'an, selalu baca Qur'an. Jadi ya lain itu gimana sih, uang tuh uangnya mau diapain Bu? Lupa lagi. Ibu Ida barusan baca doa, ngedoain saya. Ngedoain saya katanya. Ngedoain yang baik-baik dimintain sama Allah. Minta doanya apa tadi, Bu? Ibu punya uang banyak. Oh, ngedoanya biar saya punya uang banyak. Bisa banyak membantu orang gitu ya, Bu ya. Kalau saya punya uang banyak biar banyak orang yang terbantukan gitu ya, Bu ya. Tadi saya dengerin ibu tuh ngedoanya kayak nyanyi gitu ya Bu ya. Iya. Minta sama Allah katanya ngedoain. Saya denger-dengerin ibu yang baik hati katanya gitu. Ibu Ida juga baik hati. Sambil ngobrol dari tadi, duduk berapa lama di sini kita ngobrol aja ya Bu ya. Ngobrol ngalor ngidul. Tapi ya,
nyantai, Bob, duduk nyantai sambil ngopi ya Bu ya. Tadi kok aku pengen lihat bapak ibu baca Quran itu. Ah oh, gitu. Langsung uangnya itu datang. Itu mak ular Bu yang datang kayak ya. Gitu. Masa datangnya. Jadi gitu. Cepet banget itu ya Bu ya. Datangnya uang. Ush, aduh. Amin. Amin. Ibu ngantuk enggak? Enggak. Kalau ngantuk tiduran situ Bu. Kalau ibu baca seperti saya gitu, waduh, ini duit. Insya Allah Bu, insya Allah banyak yang ngedoain saya. Dan insya Allah banyak yang ngebantuin saya. Dan alhamdulillahnya Bu, ada aja rezeki mah gitu ya. Rezeki anak-anak yang di sini, rezeki anak-anak. Jadi anak-anak gak kelaparan. Anak-anak pada kenyang. Makanan selalu ada terus gitu buat anak-anak. Sampai ditawar-tawarin kadang masih kenyang mama. Kadang gitu. Kalau saya bawa kue nih, mama bawa kue. Kadang nanti mah masih kenyang. Banyak yang gitu anak-anak. Karena ya alhamdulillah Bu, makanan mah gak kurang-kurang. Banyak yang ngasih. Banyak yang ngasih. Ini juga kan kemarin ada yang ngasih Bu. Waktu kemarin itu ibu roti juga kan itu. Yang besar. Yang besar itu kan, iya dikasih sama orang kan. Enak lagi. Enak. Saya dapat satu. Iya kebagian kemarinnya Bu ya, satu edang. Satu edang. Kalau yang kue tadi saya beli enak nggak? Yang roti. Yang adik. Roti ya. Enak. Mau lagi? Masih ada tuh Bu. Masih kenyang. Ya udah. Saya pengen ngebayangin ibu. Raku sapu. Apa raku sapu Bu? Menghadap Allah. Amin. Menghadap Allah. Amin. Mendapatkan sesuatu yang baik. Amin. Hikru ampura hasa. Apa Bu artinya? Ya memberikan ibu diberikan pada Allah. Yang sesuatu yang baik. Yang baik gitu buat saya gitu ya Bu. Amin, amin Bu, amin. Amin banyak banget yang ngedoain termasuk Ibu Ida. Ibu Ida juga selalu ngedoain saya. Tiap ketemu selalu ngedoain saya. Ya alhamdulillah Bu, kita jadi teman ya Bu ya. Ibu minta aja langsung supaya Allah. Iya, selalu. Selalu Bu, saya selalu apa-apa mintanya sama Allah. Alhamdulillah segalanya dilancarkan. Alhamdulillah Bu, segalanya dilancarkan kalau kita mintanya sama Allah, ya enggak? Saya malu kalau mau minta gitu. Enggak, saya enggak malu Bu kalau minta sama Allah. Tapi kalau minta sama orang malu. Kalau saya kebalikannya. Kalau saya minta sama Allah enggak malu. Bahkan saya memohon ke Allah, ya Allah mohon bantuannya gitu untuk dipermudah segala urusan saya. Selalu memohon untuk dipermudah membantu anak-anak gitu, orang-orang yang kurang beruntung. Selalu memohon minta sama Allah Bu saya mah. Gitu. Ya alhamdulillahnya semuanya dipermudah. Kan yo jebulane. Sing endi? Sing endi? Nang pasar mau. Tak. Gue kikit mesok ngotak. Bae ngomong bae opo ora goreng nasi bae ora bisa yo nasi. Sopo? Bau digoreng. Sopo ning kene ana nasi bae? Mambu nemen kok gara doyan dibuat. Hei. Ning kene ra ana sego mambu. Wong sego entek-entek kok mambu. Entek-entek apa sih? Aku wong kroyan entek-entek. Entek iki segone sego iki nganti entek dadi ora ana sing mambu. Sego ngunus. Siapa sih sego? Nasi. Nasi apa nasi? Alah, ngomong apa sih? Tak. Tak. Kok jagungnya jagung kok. Tak. Entek-entek apa sih kowe ngomong apa kowe? Ora ngerti omongane kowe, kowe ngomong apa sih? Wong tuwa. Tak. Ket mesok ngomong wae apa ora kesel to, Tak? Enggak capek, Tak? Ngomong terus dari pagi.
Ngomong sama Nur, Nur pamalu kerja. Semua dipanggil Nur. Nah kok Nur orang? Emang itu Nur. Kan tadi saya bilang itu Saliyah. Saliyah tahu lah. Nah, tadi waktu saya bilang Saliyah, kamu tahu Saliyah lagi nyapu katanya. Gak dengerin lagi, olang dek. Ini boncengnya udah kon. Oh. Pasar. Neng pasar, ya kan aku sing bojeng. Jalan Jokono, nyapunya orang jek pasar. Iya wingi kan sing neng pasar bojengan aku ro kowe. Aku orang pasar, cup ge cup. Cup armelune. Jare bojengan jek pasar, jare aku bonceng neng pasar. Iya wingi kan bojengan. Aku di situ mlaku. Hah apa? Leli ya. Lupa ya. Oh, berarti pan di jek pasar. Ting ting ting. Dung tang tung tung tung. Pan pengen jajan ke pasar? Mau jajan apa? Pasar Plumbon. Mau jajan apa? Jajan jenang. Jenang apa? Jajan dodol. Oh, pasar Plumbon. Plumbon kita ngendi? Plumbon Majalengka. Plumbon. Ini cerita nama cantutnya cerita mengen. Cili yang kue cukup gak kue? Pas. Iya bodoh laptop iya. Lah iya kue kan wongnya cilik ya tak tukoknya sing cilik toh. Tuker gimana? Enggak bisa ditukar. Gari siji telu, gari siji. Sing gede sing biru ilang. Mesti bisa ilang. Diambil kue, iya. Emang ada berapa sekarang celananya? Satu. Itu he. Uh-uh. Itu masih ada itu celana dalamnya. Itu mah aku yang bosok. Coba yang kamu pakai apa warnanya? Ini mah ungu kan bunga-bunga. Ini. Oh, ungu. Kan sama. Ya itu. Kue semerukan. Ya kan kamu udah kebagian banyak celana dalamnya, tak? Apa? Yeah. Kalau nyuri itu, gutem. Wah, sudah ada barang, udah. Baru ada beras kakak, ada cicak. Oh, orang tahu bahasa manusia. Itu aku habis nyuci, kamu lagi apa? Katanya tua, itu cantiknya aku, Lady Pato. Ini dilepas di sini. Enggak kan mama, Iyu kan beli cancutnya banyak, tak? Iya tiga, tinggal satu. Ini tinggal satu, yang kecil. Ini buat anak saya sih. Lah itu kan yang di dalam itu, mau lagi cancutnya? Mau lagi? Curi itu temenanya si Tona. Ayo deh nyuri. Udah punya. Udah punya empat kan cangcutnya? Ini mah itu bosok, ini mah bosok. Bosok cangcut gitu bosok. Iya, ini mah punya sendiri. Oh, kurang lagi. Aku kan beli tiga. Heeh. Sama Iyu beli. Kan Iyu beli sekodi. Heeh. Mau belinya tiga, ini baru satu. Terus sekarang mau nambah lagi. Curi. Iya, dicuri. Ya udah tadi tambah satu lagi ya. Yang begini cangcut namanya. Ya udah tambahin satu lagi ya. Dicuri tuh. Ya udah nanti. Beli di Iyu. Iyu kan beli lagi, nanti Iyunya beli lagi. Ini iya. Rebutan disuak-suak ya. Beeeeh. Cilok, bakekok, dumplak-dumplak. Dumplak-dumplak. Nunjuk-nunjuk Saliyah. Iya, orang Jawa. Saliyah. Orang Jawa. Nunjuk-nunjuk Saliyah ya, Saliyah ya. Padahal Saliyah udah punya sendiri, gak ngambil ya Saliyah. Curi manusia, Pak. Itu apa itu? Air panas. Terus? Buat minum. Minum air panas. Oh, ya. Udah sarapan belum? Enggak. Itu nasi goreng udah ada. Kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Mau kue aja. Ntar ambilin kue. Tadi kan kamu minta soklin. Iya, soklin buat nyuci ini buat keramas. Sekarang minta sampo buat keramas. Berapa sih harganya waktu itu berapa? Ini mau kue. Tuh bagi-bagi sana. Kopi. Ya udah bagi sana. Kopi ditukere kue. Pengen ngopi kamu jangan ngopi lah. Kopi ku jangan. Nih. Ya udah kue aja bagi sana. Toplesnya di toples. Toples. Oh iya. Minta toples teman-teman nih. Tuh Sania kasih tuh. Kalau Saliyah mah enggak mau, Saliyah mah bakwan. Saliyah pengen bakwan, goreng bakwan Saliyah. Bikin gih. Mau bikin bakwan? Apa? Terigunya ada? Terigu ada, sayurannya ada. Kamu bikin sendiri ya? Saliyah mah senengnya gorengan teman. Biar-biar ada kesibukan nih goreng sendiri. Daripada ngeluyur beli di luar. Iya enggak?
ambil di pojok. Nah, bawa ke dapur. Tuh si Sali Sania tuh bagian tuh kasih dulu. Si nenek gembol kasih.